Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menampilkan hasil drama pemilihan ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Angga sebagai pembaca alur. Perkenalkan, nama saya Omar sebagai pembaca alur. Perkenalkan, nama saya Rio, saya sebagai panitia. Perkenalkan, nama saya sebagai pemilih nomor satu. Perkenalkan, nama saya Tegar, saya sebagai pemilih nomor dua. Perkenalkan, nama saya Wahyu sebagai pemilih satu, pemilih tiga. Perkenalkan, nama saya Bagas sebagai pemilih nomor empat. Perkenalkan, nama saya Pandi sebagai calon ketua OSIS kandidat satu. Perkenalkan, saya Edi, kandidat OSIS nomor urut dua. Deng 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 deng. Pada pagi hari ini di SMK Negeri 1 Banjarmasin kita akan mengadakan pemilihan ketua OSIS. Hari ini kita akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS periode 2022-2023. Untuk kandidat OSIS ini silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi Anda. Silakan Mas. Pagi. Di sini saya punya satu akan memberikan visi dan misi saya. Visi dan misi saya adalah ingin menjadikan organisasi OSIS menjadi semakin solid dan adil. Baiklah, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Berdirinya saya di sini ingin membacakan visi dan misi saya. Visi dan misi saya adalah mensejahterakan siswa dan siswi SMK Negeri 1 Banjarmasin dalam bidang ekskul, dan akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk membangun RTS ATPH. Visi-misi dari masing-masing calon ketua OSIS. Jadi kalian bisa memilih calon ketua OSIS yang menurut kalian layak untuk memimpin sekolah kita. Kalian bisa tulis satu pilihan kalian di kertas yang belah saya atau tidak. Kalian dapat memilih calon ketua OSIS di kertas yang sudah disediakan. Yes. Go. Jadi hasil voting yang telah kita lakukan tadi, menangnya adalah kandidat nomor 1. Ya yang menang sih, sekarang kan Mas Gido. Wah, Gali ini sepertinya ada yang ingin. Aku punya bukti bahwa kandidat 1 itu berbuat licik. Berbuat saksi buatan itu. Ternyata nomor kandidat 1 berbuat licik dengan menerima panitia agar bisa menang. Berarti panitianya nggak becus ini, ganti saja. Daripada kita ribut kayak gini, mending kita diskusi kembali. Mereka pun melakukan diskusi ulang. Teng 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 teng. Fix ya, kita ganti panitianya biar tidak terjadi hal seperti tadi. Pandi, minta maaf dong. Udah tahu buat Ici. Nah, gimana sih? Kak aja rasa bersalah banget. Minta maaf kepada siswa, siswa. Saya minta maaf ke teman karena saya juga tidak adil. Saya di bekas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.